Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe guys. Kena subscribe itu percuma guys, percuma. Dengan korang klik tombol subscribe guys, korang telah support channel ini untuk upload video hampir setiap minggu guys. Ingat guys, subscribe itu percuma guys, percuma. Tak rugi korang tekan tombol tu guys. Okey, apa tunggu lagi? Selamat menonton. Enjoy! Okay guys, jadi kita nak pergi ambil JJ. Okay, malam ni ada moment yang penting malam ni, iaitu Aiman dengan tim Namia Gaming akan open tournament malam ni. Open tournament untuk game Mobile Legends. Jadi kita akan kumpul tim, so kita akan pergi ambil JJ dan kita akan solat bersama sebelum 7:30 ni akan mula game. So sebelum tu kita solat dulu, kita doa banyak-banyak. Macam tu lah cara kita bina tim, kita bina tim dalam agama insyaAllah. So kita tetap main game tapi kita tetap solat. So guys, sebab ni JJ, kita ambil JJ. Alhamdulillah JJ, kita akan solat. Kita akan solat maghrib dulu. So kejap lagi kita akan mula competition kita. Okay, so team Namia Gaming akan ada game dah kejap lagi. Apa team dia adalah nama Psionic, Psionic Gaming, PSG. Okay, tu pun dah azan, so jom kita solat maghrib. Apollo 69. Okay, dia nak start game. Kita doakan yang terbaik untuk dia. So hari ni, hari ni game pertama dia dalam tournament pertama dia orang. So jom, Zak akan jadi manager kita untuk PSG malam ni. So dia dah ready dah. Okay, untuk Gaiman dan JJ dalam tournament kali ni. So,
nampak dia nak start buka apa. Bah, kawe app demo dah tu. Ha, demo app tu. Mulakan dua tournament pertama mereka antara PSG di menentang Boss FS seri perlawanan dimulakan pada malam ini. Jom kita lihat siapakah penentu pemenang antara dua kumpulan ini. Okey. Jadi ini ada dua player kita, JJ dan juga Namia Gaming. So kita doakan yang terbaik untuk diorang. Kasih diorang kasih jadi hari ini. Mulakan. So perlawanan telah dimulakan. So kita doakan untuk kejayaan diorang pada malam ini. Let's go. Ramai tadi apa Masya? Oh, Masya ya. Tunggu, kau peraya nak lompat tu. MM jaga. Mantap boy. Kau peraya lalu. Masih ingat tu. Mantap lah last lock. I love you lah. Mantap boy. Kau bangga lah mo. Oh, mantap. Tetap. Nice. Em nak tidur. Em jangan agak sangat-sangat. Lama kena jaga dia tadi. Lah ni missing 3 ekor, 2 ekor missing. Bingat. Sebab aku fra hilang tu, aku fra ada. Pada mi lah, malek. Saya dah sebuah atas. Sikit. Okay guys, so kita menang. Kita menang. Okay guys, ni lah game kita. Okay, tengok ni lah game kita. Okay, nice. Ini guys, first game kita menang. Second game. So, doakan. Next game, second game. Saat ni game first lah. So learn ni second game. Kau kena kira learn. Tadi
kita mau pulang ke benang utama. Okay. So, ni ialah sekarang keluar. Sekarang. Lepas pada ni? Lepas daripada ni, kita akan, kalau kita menang ni, kita ke semifinal. Oh, kita akan masuk semifinal sekejap lagi, yes. Kalau kita menang ni. So, doakan. So, lepas pada semifinal, dia akan jadi post color tu lah deh. Okay. So, doakan kami. So, yang second team kami sekarang sedang berkumpul dalam room. So, guys, thank you. Doakan team PSG. Doakan team PSG, team sahabat kami lah, team BAM semua ni. Okay, itulah dalam komuniti kita bersama. So, next round. Hey, you see? Kenapa? Boleh pakai Hailah ni. Bali. Bali. Saya ambil Uzo. Bali. Boleh Kufra dulu rasanya. Oh, tak apa. Yakin Kufra ni? Kalau ni kita gocah naga ni. Gaya Cina saya kata. Tak kajar kami di sini ya. Kita bangun. Jangan jauh hit dengan ni. Go, sikit you. Oh, ada. Mabo, kamu. Lagi. Lebaran yang terasa. Jangan. Kali sikit dah jangan. Ya pasal. Kita kena jimat mati. Jangan pegang lagi je. Jangan lawa je. Saya nak makan demo. Kau banyak jaga sini. So second game, so kali ni agak genting. Suasana agak genting sebab rival kita pun Mythic 1000. So kita bukan face satu opponent yang biasa-biasa. Jadi doakan. Sekarang tower hanya tinggal 3 saja. Tower kita hanya tinggal 3. Dengan tower diorang tak pernah tak hancur lagi. So harap kita berjaya. Jangan ni. Tak ada hupe. Jadi so sedikit jayaan kecil untuk kami tadi, kemenangan untuk perlawanan pertama. Jadi perlawanan kedua tim PSGE iaitu Under Namia Gaming, kita kalah lah untuk perlawanan kedua. Jadi di situ kita dapat belajar banyak perkara. So kita tak buang masa, kita tanya terus player-player dia apa perasaan mereka. So inilah debaran baru dan juga perasaan baru dalam tournament. So let's go. Okay, pada hari ini terima kasih kepada Api buat team saya yang join, saya baru-baru tak tinggal juga yang mana yang tak dapat join tu. Okay, terima kasih sebab sokong ni. Dan ni first time custom untuk tournament. So rasa fit kemenangan pertama tu boleh rasa kena
orang kata memang gila kata. So kita macam macam memberi peluang, membuka peluang untuk kita ataupun anak muda yang lain kan. Dan sayang sekali kita lah terjun dua, tapi mungkin tak ada lagi kemungkinan apa ni, dia suruh kita kena lagi lah sebab baru-baru ni. So kita kalah pula dengan orang yang memang dia tingginya. So harap-harap next time kita lagi lagi sebab ada dia orang lagi. Okey. Jadi saya nak tanya juga untuk ahli baru PSGE. So dia dah berjaya masuk tournament pertama. So apa perasaan bila, apakah perasaan join tournament? Okay. Tu soalan dia. Saya join tournament. Okey, bagi saya tournament ni dia lain, bukan macam rank. Rank kita okey, kita sungguh dekat lah tapi free tournament ni in game tu kita rasa macam serupa tengok EPL. Macam kita hot main tu. Bagaimana kalau kita menang macam tak ada, kita first game kita menang, rasa semangat tu. Kita nampak wow, aku nak juara. Aku nak juara. Okey. Tapi bila kalah di game kedua, okay, mungkin kita fikir kita tak ada rezeki di game kedua. Tapi so terima kasih Kaine banyak-banyak sebab bagi peluang untuk saya join e-sport. Jadi join tournament. So untuk next tournament, okey, kita ke insyaallah kita akan ubah balik, kita akan balik okay, kita training lagi. So malam ni memang pasal join tournament tu memang support kata demo join tournament baru demo baru tahu pasal tournament tu lagu mana. So kalau dapat rasa dah malam ni, so gitulah. Gitulah. Okey, memang ada gapo kata-kata lagi? Kau harap next nanti kawan training memang kita bab. Memang gila-gila punya. Okay, aku buat gila. Sampai mutoh lah pergi kat sana. Kalau kita training gapuh kok OP gapuh pink strategy item tak. Kalau boleh meta next time aku boleh kawin nak menang lah. Tapi kalau ETIB kita tanya gitu lah. Dah berharap ni kawin dapat maju. Itu je lah. Okay. Bangun sekali, kita bangun sekali. Kita naik sekali. Kita naik sekali. So nanti mungkin PSGE boleh ada tagline. Tagline kata semangat. Maknanya tagline PSGE, tagline negara. Set kita sejiwa. Osman bersuara. Okey, jadi gitulah dah. Okey. Tanpa sebelum kita nak habiskan video ni, di sebalik kejayaan PSGE, Namia Gaming semua, terdapat satu tulang belakang yang dia hanya menyorok. Semua-semua kerja dia hanya angguk. Dan bila habis recording, suara dia lah yang terpapar bunyi mengatur kami dari saat kami jatuh dan bangun. Dialah Pojak kita. Pojak AS Esport. AS Esport kita iaitu Aizat Samsudin. Jadi belah kat topi sikit Patagonia tak dia ke? Patagonia. Sedap dia. Sekarang ada topi boleh tutup muka semua. Okey, so sedikit ucapan daripada tulang belakang segala-galanya ni. Hantar Allah. Apakah kata-kata sedikit. So saya rasa sangat bangga. Tidak rasa sangat kecewa pun sebab saya okay, saya tidak merasa kecewa dengan kekalahan pertama Namia Gaming di tournament. Sebabnya banyak lagi tournament yang belum lagi kita join. Kita hanya join satu. Satu itu bukan kekalahan. KFC 999 kali untuk up. So kalau kita kalah satu, cuba dua. Kalah dua, cuba tiga. Kalah tiga, cuba empat, lima, enam, tujuh. Sebab selagi mana kita hidup, selagi itulah kita terus berduel. Sebab itu, kita masih bernyawa hari ini. Kita dah alasan untuk kita itu. Boleh. Oh, banyak lah. Okay. So, sampai itu saja. Dia bagi wapeng. So, kita akhiri video kita di sini. So, habis shoot untuk malam ni. Kita jumpa next time. See you guys. Salam.